Sebastian Thomas. Syahrul Saad pernah menjuari Piala Malaysia ketika bersemangat ini bagi menentukan siapakah yang akan membawa pulang piala paling berprestij. Piala terkena breakthrough yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Bukan Arifal memiliki peluang ketika di percubaan dari Bukaria Jepal. Teknik yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Tetapi mungkin teknik yang tidak begitu baik yang dilakukan oleh Mukhairi Azman. Ini adalah peluang kemasan di awal-awal perlawanan. Dan gandingan Kayon dan juga Mukhairi Azman yang saya. Selangor, Quentin Cheng. Cari Halison Kayon. Terus mencari Brandon Dunn. Mencari ruang untuk melakukan. Mungkin sekurang-kurangnya percubaan tepat perlu dilakukan oleh Leandro. Zenda Ajakua. Brandon Gunn. Halison Kayon. Tidak offside. Peluang. Halison Kayon. Peluang Kayon. Peluang untuk Selangor. Ya, satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Alexander. Dan kita lihat bagaimana satu sukitan yang dilakukan oleh Kayon. Walaupun beliau melihat Faizal Malia sudah pun keluar daripada di dalam gawang mereka. Dan juga Selangor membuat perhitungan terakhir malam ini. Cubaan Kayon sebentar tadi apabila Farizan Malias keluar, itu adalah yang menyebabkan Kayon tidak mendapatkan satu percubaan yang tepat. Begitu cepat pemain Selangor menutup. Untuk Ted Aung, Ted Luang. Cuba dari Ted Aung. Ted Aung. Oleh Ted Aung, satu sentuhan yang betul baik. Pada saya mungkin terbiak. Oh, laku pertembungan bersama Jaya ditampan oleh Ted Aung. Peluang untuk Ted Aung ketika ini. Dia melihat kedudukan peluang ketika ini. Alisson. Terus. Buxton boleh melakukan sesuatu. Brandon Gunn. Pilih persalinan di waktu rehat nanti. Ferry Ajmal. Jaya melepasi Calvin Ong. Tolakan untuk Alisson Kayon. Cuba mengawal tolakan yang diberikan sebentar tadi ke atas beliau pengurusi Buxton. Quentin Cheng. Cuba untuk mendapatkan Brandon. Lalu kuat pula tolakan. Brandon. Untuk Alisson Kayon. Berjaya melepasi Ferris Baharudin. Namun dia dipersalahkan. Ya, pertembungan di antara Feroz dan juga Kayon. Kita boleh lihat bagaimana sedikit walaupun ada tolakan yang dilakukan oleh Kayon sebentar tadi yang memaksa pengadil memberikan sepakan percuma. Kita boleh lihat bagaimana Feroz menggunakan kekuatan. Zahan untuk Listen Kayon. Peluang perhatikan Listen Kayon take out. Ya, kesemuanya memang cantik pergerakan tersebut. Kairul Lazan telah melakukan Buxton, tetapi saya rasa Quentin Cheng jika dia lemas yang dilakukan oleh Ali Haikal sebentar tadi. Ali Haikal. Jason Kayon. Refi. Dia premier. Juga Piala Malaysia yang teraskan Selangor. Sim hadapan. Syafiq, dua pemain ini belum tewas. Mereka cuba untuk memasukkan cerbam. Terang dari Quentin Cheng. Syah. Quentin Cheng. Ketengah dari Quentin. Langkah yang baik Quentin Cheng. Namun tak mampu untuk melakukan antarakan oleh Dan Asri. Sampai itu satu lagi peluang. Daniel Asri. Satu hantaran yang begitu baik, tetapi pada saya walaupun ruang yang begitu sempit untuk Dan Asri melepaskan rebatan, dan inilah yang menyukakan untuk beliau. Zikri Khalili akan dibawa masuk nampaknya ni. Dia usah panjang menamatkan Asri di secara nasional Bukit Jalil. Menoktahkan, memuktamadkan perjalanan mereka di JDT 2-1.